Kami juga mendukung, mensupport sistem keamanan kondusivitas kota Surabaya sendiri, karena sesungguhnya Surabaya adalah rumah kita, tidak mungkin kita mengotori rumah kita sendiri. Insya Allah kami akan total menjaga Surabaya. Yang hadir malam ini bersama Pak Kapolda adalah bonek-bonek andalan kita semua. Jadi saya berharap peran serta dari para supporter bersinergi dengan aparat, saya yakin besok bisa berjalan dengan aman, tertib, dan tenang. Deklarasi damai dalam rangka pertandingan final Piala Presiden tahun 2019. Kami, Bonek Bonita, menyatakan 1. Sepakat bersama-sama untuk menjaga sportivitas sepak bola Indonesia. 2. Menjaga dan menciptakan keamanan serta ketertiban demi terlaksananya pertandingan yang damai. 3. Siap menerima hasil pertandingan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 April 2019. 4. Siap mematuhi perintah dan petunjuk aparat keamanan guna menyukseskan Piala Presiden tahun 2019. 5. Kami, Bonek Bonita, siap mendukung sepak bola damai di Indonesia. Demikian deklarasi dibuat dengan penuh tanggung jawab, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Surabaya, 8 April 2019, Bonek Bonita. Salam satu.